Dilansir dari portal Islam, PM Malaysia Najib Razak masuk Ka'bah sebelum lengser kalah pemilu. Jokowi bakal menyusul. Pendukung 01 yang biasanya sok anti Arab tiba-tiba membangga-banggakan Jokowi masuk Ka'bah saat umroh jelang Pilpres 2019. PM Najib Razak juga masuk Ka'bah di akhir kekuasaannya. Kayaknya dah tradisi, kata Mustafa Nahrawardaya di akun Twitternya Senin 15 April mengomentari heboh kubu 01. Seperti dilansir dari Malaysia Kini, PM Malaysia Najib Razak pada 11 Januari 2018 melakukan kunjungan terakhir ke Saudi sekaligus umroh dan masuk Ka'bah. Lalu pada pemilu raya 9 Mei 2018 akhirnya PM Najib Razak lengser setelah dikalahkan oleh oposisi yang dipimpin Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Apakah kali ini Jokowi yang akan menyusul nasib PM Najib? 17 April akan menjadi hari penentuan. Akun Baret Putih juga mengatakan mantan PM Malaysia Najib umroh masuk Ka'bah, pemilu malah kalah. Yang tulus akan dimuliakan, yang pencitraan akan dihinakan.